Replika Ka'bah ini ada di Masjid Agung Luwu Palopo, Sulawesi Selatan. Berdiri pada akhir tahun 2021 kemarin, replika Ka'bah kini masih dalam proses pengerjaan. Namun rupanya bentuk dan ornamennya yang begitu menyerupai Ka'bah membuat orang-orang penasaran ingin mengunjunginya. Makanya tak heran, tempat ini kerap menjadi tujuan baik warga Palopo maupun dari luar kota Palopo untuk berkumpul dan mengabadikan momen bersama. Pengunjung yang hadir terlihat begitu takjub dan mengaku merasakan seperti berada di tanah suci Mekah. Dan sambil menunggu buka puasa, dan ini menjadi tempat wisata muslimi, religi maksud saya. Ini miniatur ini menjadi media pembelajaran buat umat muslim, sehingga ketika dia umroh dan naik haji, ini menjadi tempat yang menjadi tempat belajar sehingga masyarakat paham bagaimana ketika sudah berada di Arab sana. Selain sebagai tempat wisata religi, replika Ka'bah di Masjid Agung Luwu Palopo juga digunakan untuk tempat belajar manasik haji. Selama Ramadan, tempat ini pun kian ramai pengunjung yang ingin menunggu waktu berbuka puasa sambil bersuah foto. Menurut rencana, masih ada pembenahan dan penambahan ornamen lagi agar replika Ka'bah semakin nyaman dikunjungi. Ya, kita akan lengkapi dalam waktu singkat, termasuk pintu-pintunya itu belum dipasang. Lampu-lampunya ada pencerminan benarlah bahwa memang setelah orang manasik haji di miniatur Ka'bah ini, insya Allah akan lebih sempurna umrohnya, lebih sempurna hajinya kalau dia pergi, begitu. Adanya replika Ka'bah ini diharapkan dapat memotivasi umat muslim dalam menunaikan rukun Islam kelima, yaitu ibadah haji. Tim Liputan Kompas TV, Palopo, Sulawesi Selatan.